Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kalian semua yang menyaksikan video ini. Hari ini aku kedatangan paket yang sudah aku pesan dari beberapa hari yang lalu. Ya, ini adalah vacuum cleaner. Langsung aja, mari kita buka. Oke, ini dia vacuum cleaner portable merek Crisbo. Oh iya, buat kalian yang belum subscribe video ini, jangan lupa subscribe. Tekan tombol lonceng sehingga kalian dapat informasi tentang video-video terbaru dari aku. Di sini kita mendapatkan vacuum cleanernya yang sudah tersambung dengan kabel power dan sebuah nozzle penghisap. Untuk nozzle-nya kita sambungkan aja ke sini. Nah, coba untuk membukanya kita cukup menekan bagian atas tombol yang berwarna hitam ini. Di dalam terdapat filter debu. Dan ini adalah kipas penyedotnya. Oke, jadi kita sudah di dalam mobil ya. Untuk memastikan bahwa mobil itu harus hidup kalau mau kalian memvakum, biar nanti baterai atau akinya tidak cepat cowok. Jadi ini portnya, port lighter ya kayaknya, untuk lighter gitu deh. Nah, ini dia ya barangnya, alatnya nanti kita pakai. Ini kita cocokkan ke port lighter. Nah, ini ya tadi ya alatnya. Kita coba aja ke area yang kotor, mungkin ada yang kotor nih. Nah, ini ganggu, ambil tuh, tarik ya. Kotoran, coba. Sekarang kita coba di area sini. Kalian bisa melihat debu-debu ini ya. Langsung aja kita sedot.
Dan ini hasilnya, bagaimana menurut kalian semua? Bila ada saran dan masukan kalian, bisa komentar di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dadah!